warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi kita di YouTube channelnya Rumah Budaya Palembang Nian dalam acara Bingen, Bincang-Bincang Seniman Palembang Nian. Nah, untuk dolor-dolor sekalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagi ke video ini yo. Karena cuma di YouTube channel Rumah Budaya Palembang Nian yang nyeritakan tentang budaya, seniman, dan penggiat seni kota Palembang. Nah, dolor-dolor sekalian, hari ini Dinda akan mengajak dolor-dolor sekalian di rumah untuk berbincang-bincang dengan salah satu seniman yang ada di kota Palembang. Seniman ini, klunya adalah merupakan pencipta lagu daerah Sumatera Selatan. Nah, seniman ini terkenal bukan hanya di kota Palembang, tapi juga tingkat nasional maupun mancanegara. Oleh karena itu, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Sewet songke dabang sinten gadis liku yang bergelum malam mati nyerang sentuh senilai selengka sinten lah sinten liku udah degen kita luang selumpang bertake sinten lana minyo niko suani iku lawikan na minyo gadis niku cai ayu cindo sento ayu komponyo di sebelah dulu sinten la sinten niku Nah, dolor-dolor sekalian, itulah tadi cuplikan videonya. Dan hari ini Dinda sedang berlangsung dengan orangnya dan kita akan bertanya seputar perjalanan karir. Ini dia, kita sambut Yai. Hai Yai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana corona ini? Di rumah aja atau? Kalau bahasa Palembang itu mendep. Mendep di rumah, Be. Oke. Tapi dolor-dolor sekalian, sebelum kita bercerita tentang perjalanan karir dari Yai Bek ini, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe serta bagikan video ini di akun sosial media kalian ya. Oke, Yai Bek, sudah berapa lama tidak manggung atau pernah manggung lagi selama corona ini? Selama corona ini boleh ada sekali dua kali lah manggungnya. Manggung ya. Boleh sedikit ceritakan perjalanan karir Yai Bek? Awal mula berkarir? Kalau Yai Bek mulai berkarir di kesenian untuk nyanyi sudah di tahun 50. Tahun 1950. Tahun 50-an sudah nyanyi. Pertama kali nyanyi itu di pesta kawin dengan lagunya Buah Hati. Lagu Buah Hati. Jadi awal mula berkarir itu tahun 1950. Awalnya bisa menciptakan lagu itu tadi bagaimana Yai? Awal mulai mencipta lagu ya ini waktu di Lahat tahun 60-an itu. Cipta lagu daerah Kabupaten Palawang itu lagu Umak Baliah. Lagu Umak Baliah. Terus ada lagi lagu Madak Cak Gidik. Lagu Palawang juga. Kemudian pindah ke Palembang mulai tahun 70 dari Palembang. Nah itu mulai mencipta lagu-lagu bahasa Palembang. Itu lagu Cak Ayu. Nasib Pulau, Gadis Pingitan, Mana Pergi, banyak sudah lagu-lagu masyarakat di Sumatera Selatan di Indonesia ini. Terus awal mulanya kenapa bisa ingin terjun ke dunia musik itu bagaimana Yai? Nah itu secara spontan.
secara spontan. Jadi karena mungkin karena ada bibit ke panggilan hati langsung. Padahal Wong To tidak menghendaki jadi seorang seniman itu. Iya. Jadi kalau apa kalau kita nak seni ke samping mencipta lagu waktu di Lahaton 60-an itu mencipta tari. Tari. Pernah pencipta tari juga, tapi itu masih di Lahat sebelum ke Palembang. Iya, waktu di Lahat cipta tari. Patah hati. Lagu patah hati. Bukan lagu tari. Tari patah hati. Ya, oh. Jadi drama tari. Lahat itu ditarikan di acara di Lahat. Terus nari tari pisau di kantor bupati. Itu setiap tahun Gaibek itu di Lahat. Terus aktif ngisi acara 17-an di Lahat. Tahun 1950 dulu itu masih umur berapa, Yai? Ya masih termasuk anak-anak lah umur 10. Termasuk anak-anak tahun. Tapi sudah berseni ya. Terus bisa ke Palembang itu bagaimana perjalanannya itu? Atau diajak karena sudah menciptakan banyak lagu di Lahat dan Palawan tadi, makanya bisa diajak ke Palembang atau bagaimana? Di Palembang ini karena ya dulu kuliah di Palembang ini. Kuliah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Ya terus tamat itu sekolahnya dikirim oleh Bupati Lahat. Pak Mukhtar Majid. Ya Ibe kuliah di Palembang ini untuk jadi pamong praja. Tapi karena jiwa seni selalu ada di hati ya. Jadi itu yang lebih kuat. Padahal ya itu waktu itu tamat sekolah itu harus balik ke Lahat. Nah, harus tugas di Lahat. Tapi karena panggilan seni nih di Palembang, karena kita memang asalnya asli Palembang. Jadi tugas di Palembang ini pertama kali di kantor kecamatan Seberang Ulu 1 tahun 74 itu. Tapi itu masih bisa menciptakan banyak lagu pada saat walaupun masih bekerja seperti itu ya. Iya terus jadi dari tahun 74 mencipta tari, cipta lagu. Jadi tari lagu Cik Ayu itu tahun 70-an itu diciptakan di Lima Ulu Laut. Jadi nasib pulau sama Cik Ayu kemana pergi itu di tahun 70-an tinggal di seberang ulu jalan laut. Selama berkarir ada nggak suatu yang Yai itu sangat-sangat ingat dari kebahagiaan, mungkin apa ada yang menyedihkan selama berkarir? Kalau selama berkarir ini selalu kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya. Jadi belum ada yang buat Yai itu suatu pengalaman yang menyedihkan selama berkarir? Insya Allah, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Mendapat kesusahan, kesedihan. Walaupun Yai dalam salah si lagu itu ya cipta kena sekolah itu menceritakan kesedihan diri. Makna dari lagu itu adalah kesedihan diri. Ya nasibku. Nasibku itu sedih dari anak-anak sampai dewasa. Tapi dalam lagu. Tapi kalau diri Yai Bek dewek, tidak ada kesedihan. Enjoy terus. Happy terus. Apalagi berkawan dengan Bu Eli Rudi. Kawan dengan seniman ini. Apalagi dan bertemu dengan Ibu Lisa di kebudayaan. Selalu berkembang jiwa seni ya ini. Alhamdulillah lagi karena ya ini di Palembang, jadi jiwa seni terus berkembang. Kalau ya balik ke Lahat, jadi tertutup. Jadi hanya berkira hanya jadi pimpinan. Jadi kalau balik ke Lahat, terus jadi camat, jadi pemerintah daerah di bagian kantor. Di kantor di Pak Awang, jangan di Lahat. Jadi kan jiwa seni ini, jadi Yai memilih di Palembang adalah jadi pejabat itu. Boleh sedikit ceritakan Yai waktu bagaimana menciptakan sebuah lagu. Jadi dolor-doloran di rumah ini mungkin bakal terinspirasi membuat suatu lagu gitu. Kalau bagi Yai itu menciptakan lagu itu secara spontan. Secara spontan. Lagu Cik Ayu terbayang. Gadis itu begini, gadis Palembang yang ayu, yang cantik. Dia berjalan-jalan. Tapi lagu Nasib Pulau
mengekspresikan diri. Kita diri. Kalau apa lagu kemana pergi itu, kita berpacaran, pacar kita kemana-mana terus. Nah, itu kita terbayang. Berarti pada saat itu Yayu cuma nulis di sebuah kertas? Iya. Jadi dolor-dolor di rumah menciptakan sebuah lagu itu hanya sekedar menuliskan di kertas, mencurahkan isi hati. Iya. Oh. Jadi karena ya ini tak baca main gitar, tak baca main organ, tak baca main alat musik. Jadi cuma bersenandung ya, cipta lagu dengan senandung dan ditulis. Sudah. Nah, kapan lagu itu menyatu di hati langsung di Cik Ayu, langsung sampai istilahnya sedang guling-guling di seberang tuh, terciptalah lagu itu. Ini misalnya Yayu sudah tercipta lagu Cik Ayu tadi. Bagaimana cara Yayu memperkenalkan ke masyarakat Kota Palembang atas lagu Yayu tadi? Boleh ceritakan sedikit sama dulur-dulur kita di rumah? Untuk lagu Cik Ayu karena selalu ya dia ada kesempatan selalu nyanyi. Seperti kami jadi guru di SMK IK sama Beli. Jadi pinta Yayu nyanyi. Di acara-acara nyanyi lagu. Jadi awalnya itu mempromosikan hanya lewat acara-acara. Baru bisa terkenal sampai sekarang ya. Ya seperti Yayu tampil di Kementerian Agama RI 2012 tadi. Itu Cik Ayu juga ya nyanyikan di situ di kantor Kementerian Agama itu. Jadi kita dipinta oleh Kementerian Agama itu menyanyikan salah satu lagu yang ciptaan Yayu. Ya nyanyi sampai testimoni menceritakan bahwa Yayu menerjemahkan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang halus itu. Nah, situ Al-Qur'an yang digandus itu Yayu juga ikut berperan di situ. Bukan. Ini yang terjemahan di Al-Qur'an bahasa Palembang halus dari Kementerian Agama. Oh, dari Kementerian Agama kalau yang minta. Khusus Palembang, khusus dari Palembang. Obat itu. Kalau ini dari Jakarta, mentang langsung ke UIN. Nah, UIN meminta kami 6 itu menerjemahkan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang halus. Nah, ini yang tidak dikenal lagi di Palembang ini bahasa Palembang halus. Nah, ini alhamdulillah Yayu selalu menampilkan Yayu selalu bahasa Palembang halus yang ditampilkan. Jadi bukan Palembang sari-sari itu. Selama berkarir, Yayu sudah mendapatkan penghargaan apa saja yang sudah didapatkan? Alhamdulillah, selama berkarir ini Yayu sudah banyak mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Edi Santana tahun 2007, dari negeri Belanda, ada itu kena jadi juri waktu dalam acara apa waktu itu Yayu di negeri Belanda itu maksudnya bagaimana? Juri apa tuh? Paduan suara kami jadi ada pembakaran itu dalam jambore remaja apa itu namanya jambore kesehatan anak-anak remaja itu pernah di situ jadi juri penghargaan itu dari seluruh dunia atau jadi 12 negara yang datang untuk jambore apa itu nama remaja kesehatan itu. Nah ada dapat penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja itu tahun 2012 dapat penghargaan dan dapat penghargaan dari KKP Rukun Kultur Palembang dari Dewan Kesenian Palembang juga dari PGRI Palembang sudah penghargaan pada malam Tentu Bintang dan penghargaan dari alhamdulillah sudah banyak sudah ya sepanjang perjalanan karir ini ya penghargaan. Jadi kumpulan lebih 30 penghargaan. Sudah banyak sekali. Iya banyak. Dan lagu-lagu yang Yayu ciptakan itu sudah pernah Yayu bawakan kemana saja? Sudah di seluruh Sumatera Selatan sudah pernah ya. Di Jambi, di Jakarta, di Bandung, di Sulawesi. Dan juga di Belanda. Di Sulawesi juga. Pernah? Iya. Di Belanda itu dalam rangka acara apa waktu itu membawakan lagu apa? Ya, lagu The Pinta di situ dan juga ada rekam suara Yayu di Universitas Leiden itu. Lagu Yayu Cik Ayu Madak Cagidik ada di Universitas Leiden itu. Suara Yayu. Jadi diputarkan suara Yayu di negeri Belanda. Wow, dulur-dulur sekalian, ternyata Yayu Back ini lagunya sudah sampai ke negeri Belanda. Kita harus bangga bahwa ada seniman di Kota Palembang yang sangat
banyak sekali ciptaan lagunya ya, sudah sampai negeri Belanda. Selama berkarir, apakah yang Yai Bek ingat teman-teman yang sangat berjasa selama berkarir atau yang membantu Yai Bek dalam berkarir? Halo teman-teman. Dalam berkarir ini, untuk lagu ini ada Anwar Yun, ada Nungsi Alidin, ada Heri Purnomo. Itu yang banyak membantu teman-teman seperjuangan ya. Yai selama berkarir ya. Karena Yai ini buat ner lagu udah baca. Jadi yang buat ner lagu ini Anwar Yun, Nungsi Alidin, sama Heri Purnomo. Yai ini mau baca nyanyi. Cuma bisa nyanyi, tapi untuk lirik-lirik lagu itu Yai juga yang menciptakan. Iya, kalau lirik lagunya 1000% Yai yang buat lirik lagu. Cuma untuk mantap di nada-nada notnya itu dibantu teman-teman Yai tadi ya. Untuk buat not itu dari Heri, Nungsi Alidin, sama Anwar Yun itu sudah almarhum gala itu. Habis itu. Sudah almarhum semua. Iya, kami ada nyanyi-nyanyi di Hawaiian sama Belin dengan Pak Manap. Itu nyanyi-nyanyi jadi Hawaiian. Ini habis Hawaiiannya hilang lagi. Kalau ya ini generalis ya, nyanyi ya, nari ya, jadi budaya multitalent, bisa semua ya. Kalau itu nggak berjumpa pantun, alhamdulillah seluruh. Alhamdulillah sampai ini ya ini selalu dipinta. Dipinta. Untuk jadikan MC. Ini tanggal 19 ini jadi MC di Sekit. Nah, tanggal 10 ini di apa itu Sungai Sahang. Tanggal 9 Agustus di Tanah Mas. Jadi dengan usia Yai yang sekarang masih masih bisa ya ya. Sudah kepala 8. Sudah kepala 8. Sudah kepala 8 udah di rumah tapi masih tetap sehat dan masih seni masih di hati. Tetap. Tetap sampai di hati. Ini untuk seni kita ini enggak akan hilang. Oke, Yai Bek, boleh sedikit nyanyikan lagu untuk dolor-dolor kita di rumah yang pengen dengar suara Yai Bek tuh Cak Mano. Mungkin dolor-dolor di rumah juga penasaran kan? Cak Mano nian suara dari Yai Bek ini. Mungkin zaman-zaman milenial sekarang tuh enggak tahu Yai Bek itu yang mano, Cak itu nah. Boleh Yai sedikit nyanyikan dolor-dolor di rumah? Ini salah satu lagu ciptanya yang paling top di Palembang ini. Paling top di Palembang. Ini tahun berapa, Yai? Itu tahun 70-an diciptakan. Tahun 70-an dolor di rumah ya. Sinten gadis niku duduk di Magolawan, make kelambi biru sewet songket abang. Sinten gadis niku yang begelung malang, make gelang sempu jenelanya selengkang. Sintenlah sinten niku kulo degeng wikan, kalu angsal numpang betaken. Sinten lah naminyo niko, makniki kulo wikan, naminyo gadis niku. Cek ayu cindo seto ayu, gomponyo di sebelang ulu. Wow, keren banget ya, keren banget suara Yai Bek. Nah, waktu Yai ke apa? Ke Kementerian Agama itu. Waktu testimoni penterjemah Al-Quran Ambasa Palembang itu, Yai minta nyanyi kok lagu Cik Ayu, ditampilkan. Jadi memang Cik Ayu itu lagu favorit Yai ya, nih. Paling disenangi. Paling disenangi. Itu. Padahal itu tahun 70-an tahun lagu 70-an itu tercipta, tapi sampai sekarang masih masih Yai bawakan ya. Baru-baru ini Yai diundang ke Padang. Ke Padang dalam rangka Padang. Acara apa itu? Acara perkawinan. Nah, situ Yai nyanyi juga. Nyanyi. Padahal nikahnya di Padang tapi nak Yai yang penyanyinya ya. Iya, karena Yai itu dipinta nyanyi ke lagu Yai, lagu karena lagu Madat Sagidik itu direkam di Padang, di Kota Padang, di Tanah Merekod. Nah, Yai nyanyi lagu Madat Sagidik itu di Padang. Nah, alhamdulillah masyarakat senang waktu rekam ini tahun 90 itu.
mereka senang mengelau badak cak gidik. Oh, jadi lagu itu memang memang ciptakan di Padang. Dah, ciptakan dari Padang. Oh, di Lahat. Di Lahat ciptakannya. Tapi ya, direkamkan di Padang, jadi di Padang, tahu ya, semua orangnya. Di Padang, di Tanah Marekot, penyanyinya Karel Simon dengan Hera Sopian. Nah, lagu Madak Cegede adalah lagu wajib dari Bupati Palawang. Oh. Nah, jadi HBA ini lagu wajib Bupati. Lagu wajib ya, Bupati. Ada juga camat di Pendopo itu Zainul, ini juga lagu Madak Cegede itu di Palawangnya kena. Kita tunjuk ke untuk dulur-dulur di rumah, ada enggak bukti-bukti otentik, bukti-bukti penghargaan yang pernah Yayi dapat? Boleh dilihat ke dulur-dulur di rumah? Yayi ini bukti otentik piagam penghargaan dari Wali Kota ya? Dari Wali Kota Palembang tahun 2007 oleh Edi Santana Putra. Oh. Jadi Yayi bersama artis-artis Ibu Kota kami 16. Itu bersama seniman-seniman kota Palembang ini ya? Yang Palembang cuma dikit, paling banyak dari Jakarta. Tantowi Yahya, Henu Yahya, Anwar Fadi, Denny Panjaitan, Ate Mahmud, Fahmi Sahab. Dari Palembang, Johan Hanapia, Zainal Songket, Karel Simon, Sarul Bayumi, Kota Raen, Ezra Raen, Nungsi Laidin, Yaibek, dengan Wakya. Ini rata-rata 90% sudah meninggal. Jadi Yayi Bek ini dapat piagam ini dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang. Tahun 2007. Nah, dolor-dolor di rumah ini merupakan piagam penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Palembang pada tahun 2007 oleh Bapak Edi Santana Putra. Penghargaan atas pelestarian pengembangan kesenian dan kebudayaan Kota Palembang. Nah, kalau ini foto apa Yayi? Ini Yayi nyanyi di pesta perkawinan keluarga dari Bupati Pak Lawang itu. Tahun berapa ini? Tahun berapa. Tapi Yayi memang menyanyikan, membawakan lagu ya di pernikahan. Kalau yang ini Yayi? Ini dari apa itu namanya? Pergelaran dari PGRI. Dari PGRI tahun 2019 penghargaan kepada Yayi Bek ya atas sudah menyanyi dalam penyelenggaraan kesenian Kota Palembang. Ada lagi Yayi bukti-bukti khusus? Ini Yayi nyanyi di Gedung UIN. Di gedung. Yayi nyanyi lagu Lampung. Jadi ya itu kalau manggung di pernikahan itu bukan lagu Yayi yang dinyanyikan. Jadi, semua lagu dinyanyikan. Permintaan dari tuan rumah, Yayi minta lagu Kemring, lagu Lampung, lagu Jambi, ya, lagu Padang. Jadi Yayi siap. Ini dari Balai Bahasa. Dalam rangka acara apa nih Yayi? Dalam rangka itu program pengayaan kosakata bahasa Indonesia tahun 2018, ini bahasa Palembang ya? Diayak untuk jadi bahasa apa itu namanya, untuk jadi bahasa Palembang, untuk jadi bahasa Indonesia. Dari bahasa Palembang jadi bahasa Indonesia. Jadi ya banyak nyumbang ke kata-kata bahasa Palembang untuk di situ. Ini sebagai narasumber. Nah, dodo di rumah ini piagam penghargaan kepada Yayi Bek karena sebagai narasumber di UIN. UIN. Dalam rangka penerjemah Al-Qur'an ke dalam bahasa Palembang. Daerah, bahasa bahasa Palembang ya, tahun 2018. Nah, dodo di rumah ini juga penghargaan yang sangat penting yang pernah Yayi Bek dapat, yaitu Anugerah Anggon. Maksudnya apa itu ya? Bisa dijelasin sama dulur-dulur kita di rumah? Anggon dari Dewan Kesenian Palembang. Tahun berapa ini? Tahun 2012. Ketua Dewan Kesenian Palembang ya, Bapak Suparman Romans. Kalau seniman musik. Ini kami dapat penghargaan bersama Ibu Eli Anak Mari dengan Pak Zain, apa namanya, Jailani Kadir. Dalam Malam Seribu Bintang. Seribu Bintang. Ya, jadi seniman kami empat ini seniman tokoh tua ya, penghargaan dari PGRI tahun 2013. Jadi piagam ini Seribu Bintang Tokoh Seni Budaya dan Bahasa tahun 2013. Dulur di rumah banyak juga piagam penghargaan Yayi Bek ini. Ini dari Anggon tadi. Anggon. Ya.
duit 15 juta. Nah, wow, Yai Bek kita ini selain dapat piagam penghargaan dapat duit juga. Ya. Dapat duit 15 juta. 15 juta. Enggak berubah dodo-dodo rumah rainyo sama baik. Nah. Tahun berapa nih, Yai? Hah? 2012. Dari 2012. Dibalik dari Sulawesi, datang ke Palembang di penghargaan Samsung. Nah. Ini nyanyi di gedung UIN, lagu Lampung tadi. Ini lomba di Unsri, untuk nyanyi di Bali. Ini masih muda? Hah? Masih muda. Tahun 92, ikut lomba ini? Ya, lomba. Lomba di mana ini, Yai? Di Unsri. Di Unsri? Ya. Nah, dolor-dolor di rumah ini dia, Raya Ibek masih muda ya. Nah, jadi ini surat apa ini, Yai? Surat pencatatan ciptaan. Jadi lagu yang Yai Bek berikan ini, yang ciptakan ini di Yai tampil di sini. Ada pengesahan dari. Ada pengesahan ya. Dari Jakarta, yaitu lagu Madak Cak Gidik. Lagu Madak Cak Gidik. Ini tahun berapa, Yai? 2017. Oke, Yai, sekarang ini kan mungkin dolo-dolo di rumah tadi sudah mendengarkan cerita perjalanan karir Yai ya, sama berkarir dari awal hingga sekarang. Nah, sekarang Yai beri pesan dan kesan sama orang-orang yang menonton video YouTube channel kita ini di Rumah Budaya Palembang Nian. Yai kasih motivasi agar anak-anak milenial sekarang itu lebih mencintai seni, seperti itu. Boleh, Yai, menyampaikan motivasi Yai dan pesan dan kesannya? Pada masyarakat Palembang, sebuah selatan khususnya dari anak-anak sampai yang remaja, dewasa, dan yang sudah uzur seperti ya ini. Jadi jangan takut berkreasi, jangan takut beraktivitas dengan seni-seni yang ada di diri kita untuk disebarkan, untuk diterjemahkan ke masyarakat untuk dikenal. Alhamdulillah dengan adanya pengenalan diri sebagai seniman, budayawan Sumatera Selatan, JWL banyak mengajak masyarakat, generasi muda, anak-anak untuk turut serta mengembangkan budaya-budaya Palembang khususnya, Sumatera Selatan umumnya. Mudah-mudahan masyarakat di Indonesia tahu, kenal dengan seni budaya Palembang Sumatera Selatan ini, sehingga menjadi jaminan untuk lebih dikenalkan lagi untuk masyarakat Palembang khususnya. Jangan lupa nonton di YouTube channel Rumah Budaya Palembang Nian. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa subscribe. Komen. Like. Dan bagikan video ini di akun sosial media kalian. Oke. Nah, karena Yai Bek ini sudah memberikan pengalaman dan bercerita tentang perjalanan karir Yai Bek selama berkarir kepada dolo-dolo di rumah, hari ini Dinda memberikan kenang-kenangan kepada Yai Bek karena dan mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah mengizinkan kami ke sini dan bercerita, bertukar informasi kepada dolo-dolo di rumah. Ini, Yai, kami ada sedikit penghargaan dari Rumah Budaya Palembang Nian dalam acara Bingen Bincang Seniman Palembang Nian. Senang gak, Yai, dapet ini? Oh, jelas senang. Alhamdulillah, walaupun sudah banyak yang dapet, nah ini lebih menghargai diri lagi, iya, untuk jadi seniman di Palembang Sumatera Selatan ini. Ini penghargaan dari Rumah Budaya Palembang Nian, ya, Yai, ya? Mudah-mudahan kayaknya Yai ke Mekah pacak nyanyi lagi di Mekah gitu. Jangan lupa ini ditempel di dinding. Oh iya, iya, alhamdulillah. Yuk sanak dulur, jangan lupa tonton channel YouTube Rumah Budaya Palembang Nian dan subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Cuma di channel ini Siko-sikonya channel yang membahas tentang budaya dan seniman serta pengiat seni kota Palembang Nian. Sampai bertemu di Bingen, Bincang-bincang Seniman Palembang.